Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Just to Play bersama saya Odin. Kali ini kita lanjutkan game yang berjudul Stranded Deep ya. Nah, kali ini aku baru habis farming di pulau sebelah dan sekarang aku akan lanjutkan mencari bahan-bahan ya untuk membuat base di pulau ini guys ya, di pulau ini. Dan mungkin sorry guys ya, mungkin aku tidak terlalu banyak berbicara saat ini soalnya lagi sariawan dan lagi benar-benar tidak lagi nggak enak badan. Jadi mungkin aku bakal ngomong seperluku aja guys ya, sorry guys ya. Oke, nah sekarang kita ini badai guys ya, badai. Kayaknya kita bakal ke pulau depan sini deh ya. Ya mungkin di sini kita bakal berhenti. Oke. Oke, kayaknya rada-rada susah juga guys ya, kita nyari pulau yang cocok untuk kita dapatkan bahan ya. Ada pulau guys tapi nggak terlalu banyak pohonnya, jadi kemungkinan besar aku putar ke pulau yang ada kapal besarnya ini guys. Mungkin di sini kita bisa dapat bahan yang lebih banyak ya, kayu-kayu yang lebih banyak daripada pulau sebelumnya. Oke, haduh guys. Nah, kayaknya di pulau ini kita bakal starting farming guys ya. Supaya kalian gak usah bosan guys ya, aku nyalakan musiknya aja. Kayaknya ini grinding yang berat guys ya, ini hard grinding banget. Jadi kemungkinan besar aku gak akan bener-bener fokus ya, supaya cepat ya, supaya cepat untuk mendapatkan bahan. Jadi aku skip aja guys ya. Oke, thank you guys ya. Oke, nikmati musiknya. Oke. Thank you.
Oke, mungkin ini sudah waktunya kita tinggalkan pulau ini dan sudah cukup ya bahan-bahan yang kita dapat. Lumayan guys ya, kita punya banyak kayu, banyak box, lock juga. Jadi itu rencananya kita bakal buat base kayaknya ya. Aku mau perbaiki base di sana dan aku akan membuat base di pantai guys ya. Rencananya seperti itu, oke. Ntar ya guys ya, kita makan dulu, kita nyari makan dan minum. Soalnya ini udah teler banget ini. Oke guys ya, oke saatnya kita tinggalkan pulau ini ya. Melelahkan di sini guys ya, lumayan 1 jam lebih aku di sini untuk ngumpulin bahan. Udah full semua kotak ini, lengkap dengan berbagai macam barang yang ku dapat dari laut ya, box-box dari laut. Dan aku sudah membuat juga tambahan melebarkan raft ini ya. Ya, kita mampir di sini ya. Oke guys ya, kita mampir di sini untuk nyari buah apa bunga pipi biar kita buat antidot ya. Soalnya dari tadi tuh kita dalam kondisi poisoning ya. Mungkin sekalian kita cari untuk apa namanya guys? Untuk stoknya ya di sana. Biar kita nggak usah lagi misalnya kita kena injak bintang laut nanti di base itu, kita keluar dari pulau hanya untuk nyari antidot, minimal kita ada cadangan gitu di markas. Oke, sepertinya sudah ya, kita dapat lumayan buah pipinya, apa bunga pipinya. Kita balik dulu ya ke pulau baseku biar kita mulai mendesain ya, membuat kita punya base ya. Mudah-mudahan base-nya tuh bisa jadi nggak lama jadinya guys ya. Tapi kayaknya kalau aku pikir-pikir, rencana aku membuat base besar kayaknya tuh bisa menghabiskan waktu 3 konten kayaknya ya guys. Asli ini babi, asli kurang ajar guys ya. Kita lagi gobrol tuh dia tuh sibuk ya, nyeruduk-nyeruduk. Anjing kayak banteng aja nih. Asli dasar babi emang. Sorry guys, nggak ada maksud toksik ya. Cuma kesel aja guys ya, diseruduk babi dari belakang. Oke guys ya, kita langsung balik saja ya ke markas. Oke, nggak usah kita mampir-mampir lagi. Kita langsung to the point dan kita bakal buat base-nya ya. Minimal fondasinya guys ya, minimal fondasinya, oke? Ini ngingatin aku sama game Raft guys ya, bener-bener game itu berkesan banget. Sampai detik ini tuh aku masih kepengen main game Raft, tapi sayang ya nggak ada update-annya lagi. Coba ada update-annya, minimal Raft 2 lah minimal ya. Aku mainkan guys, beneran seru banget itu game. Ada kok kontennya guys ya, konten aku main game Raft. Aku main sama Mbak Cuknya, sama Pioniel, sama Veton, sama teman-temanku yang di sini, sama Satella. Bener-bener sumpah seru banget game ini. Game Raft maksudnya, bukan game ini ya, maksudnya game Raft. Entah ya, kapan-kapan mudah-mudahan ada update-annya aku bakal mainkan ya. Bener-bener aku suka banget game itu guys. Oke, kita akhirnya tiba di base guys. Nah jujur ya, aku belum, walaupun aku sudah buat udah beberapa hari di game ini guys ya, di game maksudnya beberapa hari, tapi aku nggak sempat nge-explore semuanya. Bahkan di sini banyak kotak-kotak kapal-kapal yang belum sempat aku masukin ya.
mungkin ya, mungkin next konten ya, besok guys ya, besok aku bakal masuk ngecek semua kapal apa lingkungan-lingkungan sini, siapa tahu ada kotak yang bisa kita pakai ya. Untuk saat ini kita fokus dulu dalam pembuatan base-nya aja guys ya, minimal pondasi ya, pondasi dari ini, dari base pantaiku yang akan kubuat gitu. Oh iya, kayaknya aku tambahin satu lemari di sini ya, satu bopet ya, untuk nampung kotak-kotak yang tidak ada lemarinya. Satu aja guys ya, biar tiganya itu kita taruh di pojokan dekat dekat kasur aja, nggak apa-apa. Oke, bopet yang baru ini kita taruh di sini guys ya, raknya kita taruh di sini satu ya, buat tiga kotaknya. Untuk tiga kotak tersisa itu di pinggir ranjang ya, kita taruh yang tersisanya. Oke, kita taruh di sini. Pas ya. Oke, sekarang ya kita mulai memindahkan semua kayu-kayu, semua lok-lok yang ada di kapal itu guys. Jadi kalian duduk manis dan nonton ya guys ya. Aku bakal nyalakan musiknya biar kalian tidak bosan, karena kemungkinan besar butuh sekitar 10 atau 20 kali bolak-balik. Oke, thank you guys ya, nikmati musiknya, bye-bye. Enggak kok guys ya, enggak apa-apa ya, nikmati musiknya guys ya.
Oke guys ya, proses pemindahannya sudah selesai ya, baru kita kayaknya kita bakal buat ini deh, base, mulai buat base-nya deh. Tapi sebelum kita buat base, kayaknya kita perbaiki-perbaiki dulu ya. Ini kedua nih rumah, ini rumah yang satunya ini tempat taruh barang ya. Ini warehouse guys ya, yang tempat ini. Nah, yang di bawah itu tempat workshop ya. Di sana ada luom, di sana ada untuk buat lock, di sana juga ada untuk buat letter guys ya. Jadi kita perbaiki dulu guys ya semuanya. Astagfirullahaladzim lah, kok bisa spawn ya guys ya? Kok bisa spawn ini kepiting ini ya? Oh, wah. Kebetulan banget guys ya. Aku lapar guys ya, karakter ini butuh makan, oke. Kebetulan banget kalian ya. Oke, mantap. Duel sini. Mati kamu. Mati. Mampus. Sini. Sini. Ah, mampus kamu kan. Kan udah dibilangin. Bocil. Senggol dong, bos. Anjir, anak panahku hilang guys. Astaga, kemana ya tadi ya, kena panah ya? Kayaknya hilang deh. Ya udah, biarin. Asli ya, bisa-bisanya hilang. Ya kita farming dulu ya, kita farming dagingnya. Farming daging, enak jadi makanan kamu dek, dek. Ya, kita mulai ya. Kita mulai ngatur-ngatur, guys. Kita buat base-nya di sini. Anjir, kaget. Astaga, kok bisa ya ada babi di sini? Bukannya udah mati ya? Heran guys ya, kenapa setiap aku mau pacul itu tuh tetap ada babi. Bentar dulu guys ya, kita beresin dulu batunya. Asli ya, tunggu. Aku pastikan kamu mati ya. Awas kamu ya. Mana kamu? Mana? Sini. Sini kamu. Mampus kamu ya. Aku panakan kamu. Aku jadikan samsak kamu ya. Awas. Dimana ya? Dimana tuh anak ya? Dimana? Oh, ini kamu ya. Mati kamu kena panah ya. Kamu sembunyi di bawah situ ya. Maksudnya apa ya? Hah? Kamu kira kamu bisa selamat? Bisa kabur dari aku? Hah? Mau lari kemana kamu? Aku panah kamu sampai ke ujung dunia. Aku panah kamu, aku tangkap kamu, kemudian aku nyalakan intro zombie apokalip 100 kali sampai kamu mati ya. Sampai kamu stres dengarnya intro zombie apokalip. Makin kesini makin zombie apokalip guys. Anjir, lincah juga ini ya. Lincah juga guys ya. Tunggu. Masih ada panah lagi. Aku pastikan dia mati ya. Dan aku siksa dia pakai zombie apokalip. Sini duel. The power of zombie apokalip intro. Kan GG nggak guys? GG nggak tuh?
Lumayan dapat letter guys ya, ada yang nyerahin diri, ya udah aku gas aja ya. Oke, sekarang kita fokus ya, kita buat itu, kita perbaiki dulu ya warehouse-nya, kita perbaiki. Ini juga kita rapikan, apa namanya guys ya, ini kita taruh tangga di workshopnya. Baru setelah kita taruh tangga di workshop, baru kita perbaiki apa, kita buat fondasi rumah pantainya. Oke, nah ini ada workshop guys ya, ini ada workshop, jadi itu tempat semua tempat-tempat produksi itu ada di sini. Thank you.
Oke guys ya, sekarang kita tinggal kita buat pondasinya ya, pondasi rumahnya. Cuma kita rencananya sih aku mau buat tembok-tembok, aku kelilingin pakai flank. Ya jadi tembok-tembok flank ini nantinya tuh aku buat rumah satu di depannya guys ya, satu di depannya dan kemungkinan ini belum jadi, kemungkinan besar ini tidak akan jadi sekarang ya, kemungkinan besar besok atau lusa jadinya base ini, oke? Kita santai aja guys ya, mungkin ini lebih ke grinding ya konten ini guys ya, lebih ke grinding dan buat base ya. Jadi nggak ada progres dalam membuat pesawat atau apa enggak. Aku mainnya slow ya, mainnya santai aja guys ya, nggak usah terlalu buru-buru kita tamatin. Jadi kita enjoy ya membuat base-nya. Kita enjoy aja buat base-nya guys, santai-santai.
Kita save dulu ya. Save, kita habis itu kita lanjut lagi guys ya. Kita lanjut lagi, yang jelas kita usahakan minimal adalah progresnya ya hari ini. Thank you.
Sorry guys ya, kalau atapnya tuh lancip kayak gitu ya. Mungkin next time mungkin aku bakal perbaiki ya, oke? Astaga, kok jadi kayak gitu guys? Sorry. Sorry banget guys ya, aduh. Mungkin karena nggak ada ya, mungkin aku blueprintnya atau entah apa ya. Mungkin bakal ada yang lainnya atau gimana, aku nggak tahu guys ya. Apakah ada desain yang lainnya, kalau ada mending kita ganti aja itu nanti ya. Ini kok asli jijik banget guys. Atau mungkin aku hancurin aja itu, aku buat kotak-kotak aja guys ya, lebih bagus kayak gitu ketimbang kayak gini, kayak gitu lancip kayak gitu. Oke guys ya, makasih semua teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Oke, proses pembangunan tahap satunya ini udah rampung. Kemungkinan besar kita lanjutkan untuk tahap keduanya guys ya. Kemungkinan besar kita bakal bangun yang lebih bagus ya. Kalau ini kayaknya agak susah ya, agak jelek guys ya. Sumpah ini jelek banget guys ya. Aku sendiri tuh kayaknya tuh nggak suka ngelihatnya ya, terutama atapnya guys ya. Kemungkinan besar aku bakal rampingkan, dan tapi kemungkinan besar juga aku bakal grinding lagi guys ya. Hari ini aja aku habiskan waktu 4 jam buat recording dan 2 jam buat grinding ya. Jadi totalnya grindingnya 2 jam, habis itu grinding dan recordingnya 4 jam, total 6 jam guys. Dan cuma dapat segitu ya semua, karena agak susah kita keliling nyari kayu ke pulau-pulau gitu. Oke, jangan lupa teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, share, dan subscribe. Makasih semuanya udah datang ke channel ini. Makasih semuanya. Sampai jumpa besok di konten Stranded Deep ya. Makasih guys ya. Bye-bye.